Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Mojopahit Vlog. Tak terasa ekskavasi situs Kumitir atau yang diduga sebagai Istana Brewengkri ini sudah memasuki hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024. Memang pemerintah di tahun 2024 ini melalui Badan Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur memprioritaskan untuk mengekskavasi situs Kumitir yang memang ditengarai memiliki luas sekitar 6 hektar lebih. Setelah beberapa bulan sebelumnya BPK wilayah 11 juga mengekskavasi situs Bre Kauripan yang juga mempunyai luas sekitar 6 hektar lebih. Setelah beberapa minggu ekskavasi di situs Bre Wengkri ini, para peneliti arkeologi dan semua pihak yang membantu dalam proses ekskavasi di situs Kumitir ini menemukan beberapa temuan. Di antaranya ada temuan potongan gerabah dan juga porselin, serta dua buah batu bata berukir sulur. Sekarang kita akan coba menelusuri benteng sisi barat yang diduga di sini ada pintu gerbang menuju Istana Bre Wengkri. Dan kebetulan angin di sini cukup kencang, teman-teman. Karena sudah beberapa hari cuacanya cukup terik disertai angin yang lumayan kencang, dan di belakang para pembuat batu bata ini adalah sektor ABC yang diduga sebagai bangunan inti dari situs Kumitir ini. Di sebelah kiri ini mengarah ke sisi utara sampai pojok bastion sana. Sedangkan sebelah kanan ini menuju ke titik selatan arah Mbah Saku. Itu sebelah sana makam Mbah Saku, dan baratnya sana titik ekskavasi. Kita coba pelan-pelan turun ke bawah untuk melihat seluruh benteng sisi barat ini. Ini adalah yang diduga awal sebagai pintu gerbang menuju Istana Bre Wengkri. Memang bentuknya tidak 100% masih bagus, akan tetapi sisa-sisa dari bangunan ini menunjukkan kemegahan bangunan Kerajaan Majapahit tempo dulu. Ini kita bisa bayangkan, ini arah menuju Istana Bre Wengkri. Sekarang kita akan terus berjalan ke arah sisi utara. Ini sudah ada tali-tali untuk memetakan informasi yang diperlukan oleh para peneliti selama proses ekskavasi situs Kumitir ini. Kita bisa lihat anginnya masih berhembus cukup kencang, dan ini ada satu pohon pisang yang karena tiupan angin cukup kencang akhirnya tumbang menjatuhi situs pagar keliling sisi barat. Dikarenakan memang kemarau cukup panjang dan juga terik panas yang lumayan menjadi hambatan tersendiri dan tantangan tersendiri bagi para peneliti sekitar Istana Bre Wengkri ini. Kita bisa lihat arah ke sisi utara benteng Talut ini masih cukup lumayan, walaupun kebanyakan memang hancur. Tapi kondisi benteng sisi utara ini masih lebih bagus dibandingkan dengan benteng yang sisi ke arah selatan yang sekarang ini lagi proses ekskavasi. Dan di sisi kiri memang banyak kita jumpai
pecahan-pecahan batu bata cukup banyak sekali, dan juga ada yang roboh seperti kita lihat ini, konstruksinya sudah roboh. Kita lihat cukup banyak sekali sampai sisi atas ini teman-teman, ini kemungkinan sekitar 2 meter sampai 2 meter setengah dari tempat saya petijak ini. Dan di pojok sana itu adalah sudut bangunan atau sudut benteng. Dan ini menyambung sampai sisi timur. Sampai sana itu adalah titik ekskavasi juga. Serta di belakang sana itu adalah sektor ABC yang diduga sebagai bangunan inti dari situs Kumiter ini. Kita bisa bayangkan teman-teman betapa luas dan megahnya asli dari bangunan situs Kumiter ini. Maka tak heran para peneliti menyimpulkan bahwa dugaan kuat tempat ini adalah istana dari Bray Wengker. Sekarang kita akan melihat titik kotak yang digunakan sebagai proses ekskavasi hingga hari ini, hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024. Inilah perkembangannya, titik yang pas sisi selatan dari benteng sisi barat. Kalau kita lihat ini kemungkinan kedalamannya sekitar 2 meter setengah. Ternyata pegalannya sudah ke arah selatan sana teman-teman. Kita akan lihat sisi galian yang sebelah sini yang menjorok agak lebih ke dalam. Kita jumpai batu-batu atau border dan juga bekas-bekas batu bata. Ini ada struktur lapisan yang cukup unik. Ini kelihatan struktur lapisan pasir, cukup lembut. Di atasnya ini lebih keras, tanah liat, dan di bawahnya juga hampir sama. Tapi yang unik di tengah-tengah ini adalah lapisan pasir. Kita bisa raba cukup halus permukaannya, berbeda dengan di atasnya ini. Dan ini adalah sebagian batu bata yang masih tertinggal di antara lapisan tadi. Di sebelah kiri ini memang didominasi oleh struktur bata dan juga batu. Berbeda dengan sebelah kanan ini, memang rata-rata sebelah kanan ini murni dari struktur bata. Walaupun sudah tidak utuh lagi teman-teman. Sekarang kita ke arah sisi selatan di kotak ekskavasi yang lain. Ini adalah kotak galian yang paling dalam, bisa 3 meteran ini, cukup dalam. Memang kerusakan di sektor ini cukup menyedihkan, hingga memerlukan penggalian yang lumayan dalam seperti ini. Dan hasil temuannya juga tidak terlalu banyak, dikarenakan kerusakan yang cukup parah. Hanya beberapa lapis yang bisa kita saksikan sekarang ini. Kita lihat, memang cukup curam teman-teman. Untuk menemukan strukturnya digali hingga kedalaman seperti ini. Itu pun yang ditemukan tidak seputuhnya utuh. Jangankan 50%. Ini hanya sekian persen saja, karena hanya beberapa lapis. Sekarang kita akan ke sisi selatannya lagi teman-teman. Apakah ada sambungannya tadi, dari bekas yang digali tadi? Moga-moga kita temukan struktur di sini. Ini kelihatannya sambungannya teman-teman. Tapi kondisinya sudah seperti ini. Apakah ini dulunya juga dijarah? Sudah rusak seperti ini. Nah, ini ada lubang.
kita coba mendekati. Kalau bisa kita akan menuruni. Nah, ini ceceran batu bata. Ya, teman-teman, ini ada struktur kelihatan. Mirip pojok ini, teman-teman. Kita lihat ini sampai sisi selatan makam Mbah Sagu sana. Ini cukup licin juga. Kita harus hati-hati. Kita lihat lebih dekat. Ya, ini kemungkinan besar memang bagian dari struktur benteng bagian barat tadi yang menyambung dari ekskavasi yang dalam. Ini kedalaman sekitar 2 meter. Sudah rusak sisi utaranya ini. Ini bekas-bekas banyak sekali struktur-struktur batu bata. Sudah pecah belah seperti ini. Tapi masih bisa kita saksikan sisa-sisa dari bangunan ini. Ini sisa-sisa batu batanya cukup banyak. Bisa dikatakan dulu cukup masif sekali pengerukan sekitar sini. Kalau kita lihat gambaran seperti ini, mungkin kelihatan sekali makam Mbah Sagu atau Mbah Mustafa ini masih masuk dalam benteng situs Kumintir ini, teman-teman. Ya, memang inilah salah satu yang sering dihadapi dalam proses ekskavasi situs Purbagala yang bersinggungan secara langsung dengan adanya makam-makam seperti itu. Entah itu adanya makam fiktif maupun memang makam asli. Memang diperlukan tindakan yang bijaksana agar semuanya bisa terpecahkan. Dan ini adalah titik gali utara dari makam Mbah Sagu. Di titik inilah yang kemarin banyak sekali ditemukan penemuan-penemuan, baik itu potongan gerabah, porselen maupun 2 buah batu bata yang berukir sulur. Ini tepat di utara dari makam Mbah Sagu atau Mbah Mustafa yang masih dalam satu kompleks di benteng situs Kumintir ini. Demikianlah, teman-teman, laporan perkembangan ekskavasi situs Kumintir hari Senin tanggal 7 Oktober 2024. Dan semoga informasi ini bisa berguna untuk kita semua dalam rangka upaya untuk melestarikan peninggalan jejak leluhur bangsa kita. Rahayu.